salah nih, dimsum cuma 1000-an. Jujur kaget sih, dan aku pastinya skeptis juga. Soalnya kayak nggak mungkin banget nggak sih zaman sekarang jualan dimsum 1000-an. Dan ternyata 1000-an itu buat dimsum yang kecil-kecil ini, guys. Isinya tuh ayam dan wortel. Lokasinya ada di gang yang ada di depan Untar 2, guys. Dan ternyata pas aku cobain, ini tuh rasa ayam dan wortelnya masih berasa di dalam dimsumnya. Jadi kayak nggak kebanyakan tepung gitu loh, guys. Walaupun menurut aku rasanya agak keasaman dikit, tapi buat aku ini tuh 1000-an udah worth it banget. Kalian cepet cobain, cus! Tengah kota, masih ada yang masak pakai kayu bakar. Hari ini aku ketemu sama ibu-ibu yang jualan serabi udah 13 tahun dan dia tuh masih pakai kayu bakar kayak gini, guys. Wah, kaget sih. Ini tuh namanya Serabi Ayu, guys. Lokasinya di sebelah Gor Grogol, Jakarta Barat. By the way, kalian nyadar nggak? Serabinya itu ada yang warna putih sama yang warna hijau. Dulu waktu aku kecil, aku tuh cuma tahu kalau serabi itu warna hijau, guys. Tapi ternyata ada yang warna putih juga ya. Kalau kalian tim serabi warna hijau atau warna putih? Kalau menurut aku sih sebenarnya rasanya sama aja ya dua-duanya. Oh ya, karena ini tuh masih dimasak menggunakan kayu bakar, rasanya tuh masih autentik dan lembut banget. Untuk sausnya sih emang gak terlalu kental, tapi manisnya pas kok. Harganya 2000-an satunya, kalian cobain, cus! Wah, serius sih, dari dulu sampai sekarang kalau aku ke acara nikahan di Bekasi, biasanya tuh selalu ada sate ayam ini, guys, namanya sate ayam Umar. Wah, jangan-jangan masih ada warga Bekasi yang belum tahu sate ayam ini. Ini tuh sate ayam yang paling rame di Bekasi dari dulu, guys. Dan uniknya, emang sih nggak di semua acara nikahan, tapi 90% dari acara nikahan yang pernah aku datengin di Bekasi, sate ayamnya tuh sate ayam ini, guys, sate ayam Umar. Apalagi kalau acara nikahannya itu di Gedung Sartika Bekasi, fix 100% sate ayamnya pasti sate ayam Umar. Rasanya sih emang enak, dagingnya tuh lembut dan ada kulitnya juga. Bumbu kacangnya berasa dan harganya murah, cuma 2000-an per tusuk. Cobain, cus!